kelepasan, kontinen Aceh menuju Pospenas 7 Banten tahun 2016 dimulai. Nasional Pospenas yang berlangsung di Banten. Semoga Ananda dapat mengutip prestasi terbaik di ajang kompetisi ini demi mengharumkan nama Aceh di kancah seni dan olahraga santri nasional bertepatan hari santri. Karena itu perlu pembinaan dan perhatian lebih serius bagi kemajuan daya di Aceh, baik itu dalam bentuk pendidikan maupun bidang. Salah satunya dukungan pemerintah Aceh bagi penguatan daya adalah dengan melibatkan santri Aceh dalam berbagai kompetisi di bidang seni dan olahraga yang bertujuan untuk melahirkan insan daya yang tidak hanya memahami nilai-nilai agama, tetapi juga berprestasi dalam bidang lainnya. Di tingkat nasional, kompetisi ini disebut Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Nasional atau Pepenas. Untuk tahun ini, Pepenas diselenggarakan pada 21 sampai 29 Oktober di Provinsi Banten, di mana Aceh menjadi salah satu pesertanya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kontingen Pospenas Aceh kami lepas secara resmi.